Halo Sobat Bonsai, bertemu lagi bersama kami Evergreen Bonsai. Saat ini kita akan melakukan update untuk bahan Blackpaint yang sudah kita program di batu atau yang sering kita sebut on the rock. Programan ini sudah berumur 1 tahun. Kita lihat perkembangannya seperti apa, mari kita simak videonya. Kelebihan apa kekurangan media kita itu kan terlalu gembur. Kalau di Jepang itu kan rapet itu tidak mengganggu akar. Itu saya juga hal-hal seperti itu yang saya pelajari juga. Dan baru di sana itu. Ya. Masih tujuannya apa, buat apa? Kebetulan saya bawa alat bonsai banyak, tapi pesanan orang semua, jadi udah saya jual. Ini kalau ada yang nonton pengen pesan juga besok kalau di Jepang gimana, Mas? Bisa kontak di ini, nomor kontak 0857-7509-4765. Udah pasti dapat itu, Mas. Apa ngantri apa gimana? Enggak pakai antri, paling pengirimannya aja sih. Oh, bisa langsung dikirim dari sana ya? Bisa. Monggo yang berminat alat bonsai, mereknya macam-macam ya? Kalau aja. Kita paling Kanesin ya. Kanesin ya. Ini kalau dilihat yang dulu itu kan nggak ada percabangan, tah tunas-tunas itu kan nggak ada. Sekarang udah penuh tunas. Tunggu lagi ya. Ini sebenarnya nggak dipakai, nanti nggak dipakai. Paling sini, sini, sama sini paling yang dipakai. Ini masih nunggu lagi, nunggu apa namanya, dia manjang dulu ya. Ini pun nanti nggak dipakai. Kalau dulu kita takut ya mau motong ya. Nyaman mas. Sekarang karena nanti yang dipakai cuma sini aja paling. Ntar ini gini kan. Ntar baru kita sap-sap nanti di sampai besar kalau bisa. Jadi memang kalau untuk black pen itu harus apa sabar ya.
Jual 150 mas, tapi semua kalau semua di Black Pen mau numbuhin apa tunas tuh ampun-ampunan. Kalau di daerah lain ya. Kalau di sini sampai sisa-sisa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video update Black Pen on the Rock kali ini. Jika kalian suka video seperti ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Evergreen.